Kembali lagi dengan Sri Krishna Channel ya. Di video saya kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen ya, menanam shrub dengan menggunakan perangsang akar bawang merah ya. Kalau menggunakan perangsang akar kimia yaitu jenis root up namanya, dalam 3 minggu ya sudah tumbuh daun dia, tunas-tunas baru tuh sudah tumbuh ya. Ini saya mau buka dulu, kasih lihat lah sahabat bonsai. Ya, ini dalam 3 minggu sudah tumbuh daun. Ya, sekarang bahan ini yang saya dongkel kemarin, saya akan mencoba menggunakan perangsang akar bawang merah. Ya, dengan menggunakan bawang merah berapa hari atau minggu dia akan tumbuh tunas baru. Ayo simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa selalu support dengan cara like, komen, dan subscribe. Thank you. Setelah iris ya, pertama yang saya lakukan iris nih bagian kulit nih, supaya nanti tumbuh akarnya dia di sini. Baru kita gosok dengan bawang merah, sedikit aja bawangnya ya, nanti banyak-banyak ngambil diomelin istri nanti ya. Dipakai bumbu gosok. Sudah cukup, dan ini lagi satu. Ya, sudah cukup. Dan media tanam saya menggunakan pupuk kandang ya. Ini ya. Dan ini langsung saja kita tanam. Ya, dan kita isi tanah. Ini ya, terasa cukup diisi tanah. Sekarang kita sungkup ya. Sekarang kita sungkup.
Ya, seperti ini. Ya, sudah selesai seperti ini. Kita tunggu nanti hasilnya. Setelah 3 minggu saya akan update kembali. Thank you.